sabar ya sayang. Mas, aku bingung. Aku harus gimana? Harus gimana bicara sama ibu? Kamu tahu ibu ingin sekali kita punya anak. Ya, aku ngerti dia. Malahan ibu selalu mojokin kamu. Sayang, aku minta maaf. Kamu pasti ngerasa gak nyaman sama ibu kan? Jangan bicara seperti itu. Aku gak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya soal anak, aku yang bicara sama ibu. Iya. Kamu, oh ya, kamu mau pergi ke proyek ya? Iya, tapi aku pikir lebih baik saya temenin kamu. Enggak, aku gak apa-apa kok, Mas. Aku gak apa-apa, aku gak mau ngalangin kerjaan kamu. Yang penting kamu harus kerja sekarang ya. Tapi kamu lebih penting, sayang. Sudah sampai di mana?
dalam perjalanan. Sabar ya Pak. Pak Roy, saya sudah sangat percaya dengan Pak Rendra. Karena Pak Rendra kenalan dari Pak Roy. Biar bagaimanapun, Pak Roy dan Pak Rendra harus hadir. Baik, baik. Saya usahakan ya. Sabar ya Pak. Saya mohon maaf sekali. Sabar. Permisi. Perasaan saya kok gak enak ya. Entah ada apa ini. Aduh Roy, Roy, sorry ya, aku terlambat. Tadi mobil saya mogok. Tapi kamu gak apa-apa kan? Enggak. Entah kenapa ya, perasaan saya kok gak enak ya. Kamu yakin gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Ibu kok kayak gitu sih, Bu? Ayo kita pulang.
Suamiku kan baru keluar dari rumah sakit, masa ibu langsung nyuruh kerja? Di dunia ini gak ada yang gratis ya. Jadi suami kamu ini harus kerja. Cicilan mobil siapa yang mau bayar kalau dia gak kerja? Siapa coba siapa? Mikir dong mikir. Kamu pikir gratis semuanya, enak aja. Lama-lama dia gak kerja, yang ada dipecat. Siapa yang mengurusin semuanya, siapa? Ibu, gak akan ibu ngurusin kalian berdua. Ya bu, nanti sore saya ke kantor. Oke. Mas, udah kamu gak usah kerja. Kan kata dokter kamu harus istirahat. Udah gak apa-apa ya? Gak apa-apa dia. Aku cuma pusing saja. Lama-lama saya juga sembuh. Kamu dengar sendiri kan? Suami mau kerja, jangan ditahan-tahan dong. Biar aja dia kerja. Udah tugas seorang suami itu mencari duit. Ngerti? Bukan cuma tidur-tidur. Kok ibu ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Susah sekali ya bicara sama kamu. Kamu tuh terlalu memanjakan suami kamu. Ibu gak suka laki-laki yang cuma tidur. Dia tuh harus kerja. Kalau sampai kalian berdua tidak punya penghasilan, jangan harap ibu akan menanggung kalian berdua. Mobil Pak Rendra, karena sudah menunggak 3 bulan. Hah? Kamu nih bagaimana sih Rendra? Diana, masa nyicil mobil aja nggak sanggup? Nanti kalau mobil ditarik, ibu naik apa dong? Bu, udah, jangan kayak gitu. Pak, ini Pak Puji. Enggak, bisa gitu dong, Pak.
bergabung dengan perusahaan ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya yakin performa kerja saya akan sama seperti yang dulu Pak. Bagus, itu yang saya harapkan dari kamu. Ya sudah, selamat bekerja. Iya, terima kasih ya Pak. Iya, iya. Halo, Rendra. Kamu gimana kabarnya? Iya Roy, aku baik aja. Iya, saya mengerti. Saya turut prihatin ya atas musibah yang menimpa kamu. Iya, makasih Roy. Ngomong-ngomong, kamu kerja di mana sekarang? Aku lagi cari-cari sekarang. Kamu bisa bantu? Gini, oke. Nanti aku bantu, aku referensikan ke teman-teman aku ya. Wah, terima kasih Roy. Proyek bagus dari klien lama kita. Mereka ingin memperpanjang kontrak dengan perusahaan kita karena dia tahu kalau yang menghandle proyek ini adalah kamu. Wah, ini berarti klien besar dong Pak, itu bagus sekali Pak. Ya, maka dari itu perusahaan ini sangat beruntung sekali memiliki karyawan seperti kamu. Kamu baru saja bekerja satu hari sudah ada klien besar, perusahaan besar yang mau bergabung dengan kita. Untuk itu saya akan memberikan ini. Ini kunci apa, Pak? Itu kunci mobil perusahaan. Kamu bisa pakai buat meeting dengan klien. Saya malu dong. Punya kreatif director yang handal. Masa kemana-mana harus jalan kaki atau naik taksi? Pak, saya terima kasih, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oh iya, bagaimana dengan suami kamu? Apa masih menjadi kontraktor besar? Yaudah,
Aku berangkat ya. Diana, hari ini kamu pulang jam berapa? Malam, gak usah nungguin. Aku banyak meeting. Yaudah ya. Ngopi udah dekat sini kok, kafenya dekat. Tapi kalau misalnya Mbak keberatan, nggak usah. Next time aja nggak apa-apa kok. Ya. Iya. Makasih ya sekali. Namanya
itu kerja, banyak pikiran dan beban. Kerja saya juga segini, banyak beban. Kamu banyak beban. Sebentar, beban di kerjaan kamu tuh apa ya? Kamu kan cuma bagian brosur. Brosur kamu emangnya berat. Jadi beban kamu banyak. Kok kamu bicara begitu? Kamu gak hargain kerjaan aku? Udah, pusing ah. Curiga mulu, ngomong-ngomong gak jelas. Udah, aku capek. Aku gak mau mulai-mulai yang kayak gini. Udah, aku mau capek, aku tidur.
Iya, karena kita ketemunya nggak sengaja ya. Kebetulan aja ya. Iya, iya. Ya udah nggak apa-apa, dilanjut deh. Minta menu ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Aku permisi dulu ya. Sama laki lain. Apa? Kamu kenapa sih, Mas? Aku bilang aku gak selingkuh. Mana mungkin aku selingkuh? Kamu gak ngeliat aku lagi kerja? Aku kerja. Aku udah mumet sama pikiran semua soal kerjaan sama uang. Gaji aku itu untuk kebutuhan rumah tangga. Sekarang kalau aku gak kerja, emang kamu punya uang? Kamu punya uang untuk ngebutin semua kebutuhan rumah tangga kita? Ada? Dari alasan itu, kamu selingkuh? Gak ada laki-laki lain. Apa sih? Hah? Apa ini? Ada apa ribut-ribut? Rendra, apa lagi sih? Ibu, dia punya hubungan sama lelaki lain. Ini buktinya. Rendra, apa hak kamu mencurigai anak ibu? Emang masih ada hak kamu tuh? Tapi ibu, mau ada baju laki-laki, sepatu laki-laki di dalam mobil, kamu tuh udah gak ada haknya lagi, Rendra. Kamu tahu kenapa? Karena kamu sekarang sudah tidak pernah bisa lagi memenuhi kebutuhan lahir batin anak ibu. Paham itu. Udah, pokoknya ibu gak mau dengar lagi kalian ribut, malu sama tetangga. Masuk. Pacar aku, Mas.
Diana, saya bisa maafin kamu. Tinggalin dia. Ayo ikut saya. Ikut saya, Diana. Ayo. Diana, ayo. Diana. Aku gak mau, Mas. Aku gak mau. Aku gak bahagia sama kamu. Kamu pergi sekarang. Aku gak bahagia sama kamu, Mas. Kamu dengar kan? Dia udah awas sama kamu. Udah sekarang kamu pergi. Terpaksa dia. Pergi! Diana, apapun yang terjadi, kamu masih istri saya. Pergi! Atau aku teriak. Pergi! Udah pergi! Sana! Sama kamu. Aku mau pisah sama Mas Rena dan aku mau jadi istri kamu. Tapi apa? Dena, aku mau jadi suami kamu. Aku mau tanggung jawab sama kamu. Enggak, Mas, enggak. Kamu enggak akan pernah tanggung jawab, Mas. Aku enggak percaya sama kamu. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki pun bohong. Lepas! 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 Kamu dengar ya. Kamu enggak bisa lepas dari aku. Kenapa? Dan itu anak aku. Kalau emang kamu maksa, aku akan bilang ke semua keluarga kamu. Kamu lagi kurang ajar, Mas. Gak apa-apa. Kamu bilang aku gila, kamu bilang aku kurang ajar. Laki-laki yang gila dan kurang ajar ini akan menjadi bapak atas anak yang kamu kandung.
Diana? Mas, kamu... kamu ngapain kesini? Jadi, ini kantor kamu. Oh ya, aku bawa ini buat kamu. Ini bagus buat kamu dan kandungan kamu. Thank you.
ya. Ibu tanya sama kamu. Apa kamu sudah memberitahu Alex bahwa kamu hamil anaknya dia? Apa Alex mau bertanggung jawab? Dia gak bertanggung jawab. Aku tahu Alex bukan orang yang baik. Aku mergokin dia dengan perempuan lain di kamarnya. Dan dia mengancam aku. Alex mengancam kamu? Kalau aku gak kasih dia uang, dia akan bilang sama Mas Rendra, Bu. Aku harus gugurin kandungan ini, Bu. Apa-apaan tuh laki? Udah ngehamilin kamu, lalu kamu diancam? Hah? Diperas sama dia? Kurang ajar, keterlaluan. Lihat aja, ibu akan bikin perhitungan sama dia. Bu, jangan, Bu, jangan, Bu. Aku gak mau jadi panjang, Bu. Ibu, aku gak mau jadi panjang, Bu. Aku ikhlas, Bu. Aku ikhlas, Ibu. Jangan pergi ke sana, Bu. Aku mohon, Bu. Aku mohon. Jana! Sembarangan kamu, Bu. Kamu bilang kamu ikhlas. Buktinya kamu ingin membunuh janin. Udah, urusan ini biar ibu yang urus. Kamu tenang aja. Gak usah takut. Ada ibu. Sibuk banget deh tadi kerja. Kenapa? Tapi kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok, Mas. Yaudah, aku lanjut kerja dulu ya. Ya. Kalau nanti kamu butuh apa-apa, kabari aku. Iya. Ternyata Diana tidak apa-apa. Untunglah firasat Roy tidak benar. Aku jangan pasang muka menyesal begitu dong. Rendra kan juga belum tahu kalau itu adalah anak dia. Udah, tenang aja ya. Nggak usah nangis terus. Jangan, Bu, jangan ke Alex, Bu. Aku nggak mau panjang. Ibu harus ke Alex. Kamu tenang aja. Alex, biar ibu yang atur. Ibu akan bikin perhitungan sama dia. Ya, dengerin ibu ya, ngerti kan? Nggak usah nangis, ibu tahu betul menghadapi laki-laki seperti Alex itu bagaimana. Tante, ha? Aku gak pernah maksa Diana tuh suka sama aku, cinta sama aku.
itu anak baik-baik. Sebelum kenal sama kamu, dia adalah anak yang penurut. Semenjak kenal sama kamu, dia jadi rusak, jadi hamil. Ini semua gara-gara kamu. Tante kok malah nyalain saya? Kan tante sendiri yang bilang kalau saya harus dekat sama Diana. Diana itu punya suami. Tante macam apa sih tante? Kok malah nyalain saya? Kamu yang keterlaluan. Saya, kamu mendekatin anak saya supaya anak saya itu pisah dengan suaminya. Bukan malah kamu hamilin, kamu peres lagi, kamu minta duit terus kamu ganggu kehidupannya. Bukan seperti itu. Keterlaluan kamu ya. Kenapa? Baru tahu kalau saya cewek saya di mana-mana, kemana aja tante? Kan tante sendiri yang salah. Intinya saya tidak pernah memaksa anak tante untuk cinta sama saya. Nyalain saya terus sih tante. Udah ya. Saya datang ke sini bukan pengen dengar ocehan kamu yang kosong itu. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab karena anak saya hamil, nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan ganggu anak saya lagi. Ya gampang, kalau saya nggak mau ganggu Diana lagi, siapin aja uangnya. Saya pergi, gampang kan? Keluar. Serah. Minum tante. Masuk, permisi. Ada yang mencari ibu, katanya sudah ada janji dengan ibu. Saya gak bikin janji sama siapapun. Siapa? Masalah pribadi.
Iya, masuk. Si, Bu. Iya. Pak, Bu. Ini ada titipan dari suami Ibu. Suami saya? Iya. Terus sekarang suami saya di mana? Beliau ada di parkiran. Saya pamit, Bu. Padahal baru tadi pagi aku bilang pingin masakan ini. Sekarang Mas Rendra bela-belain nganterin buat aku. Padahal aku... Kandung kamu bukan anak saya. Tapi dia benar, Mas. Ini bukan anak kamu. Aku ini hina, Mas Hendra. Aku dosa sama kamu. Aku tahu dia, Bu. Kamu tidak mungkin seperti itu. Aku gak apa-apa. Kamu istirahat aja. Iya, Mas. Padahal kamu begitu sayang sama aku. Kamu bahkan gak percaya kalau aku bisa mengkhianati kamu. Aku harus gimana sama kamu, Mas? Aku malu. Aku malu. Apa yang udah aku lakuin sama suami kamu? Iya.
ada apa-apanya atas pengkhianatan kamu, Diana. Jaga mulut kamu. Keluar dari rumah saya. Keluar, saya bilang! Keluar! Kalau kemarin aku udah bilang semuanya sama suami kamu, dan sekarang aku akan bilang ke semua orang dan orang-orang kantor kamu kalau kamu sebenarnya lagi mengandung anak aku, biar kamu malu sekalian! Tutup mulut kamu, keluar dari rumah saya! Keluar, saya bilang! Keluar! Lebih baik sekarang kamu keluar dari rumah ini. Saya nggak mau anak saya jadi banyak pikiran. Kamu keluar. Santai dong, Tante. Bukannya dulu Tante yang ingin aku masuk dalam kehidupan anak Tante. Kok sekarang kamu malah diusir? Ya, sebenarnya... Apa kamu nih? Apa? Kamu keluar. Keluar dari sini. Keluar! 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 Tante takut. Kalau aku kasih tahu semuanya sama Diana, kalau sebenarnya Tante yang ingin aku dekat sama anak Tante. Ajar kamu ya. Diana, asal kamu tahu, ibu kamu ini sebenarnya nggak suka sama suami kamu, dan dia sebenarnya ingin aku dekat sama kamu. Tanya langsung sama ibu kamu, tanya. Benar ini ibu, apa benar ini? Tanya langsung sama suami kamu. Ini benar nggak bu? Ibu jawab dong, jangan ibu diam aja. Ibu benar nggak ini? Ini benar nggak ibu? Ibu jawab. Diana, jawab, cepat jawab. Ini ibu mau jawab. Diana, ibu melakukan semua ini karena ibu sangat sayang sama kamu. Jangan. Ibu pikir Alek itu adalah laki-laki yang sangat mapan, laki-laki yang bisa menjaga kamu dan sangat menyayangi kamu. Ibu nggak ngerti. Ternyata dia. Kamu keluar dari rumah saya. Kamu. Saya nggak peduli kamu mau menghancurkan hidup saya seperti apa. Kamu keluar. Keluar sekarang. Diana, udah kamu tenang aja sayang. Kan masih ada Rendra. Rendra itu adalah laki-laki yang sangat menyayangi kamu. Kamu manfaatin aja, dia kan sayang. Jadi kan dia nggak tahu, tenang aja. Orang nggak ada yang tahu kalau itu bukan anaknya Rendra. Ibu. Kalau Mas Rendra tahu kalau aku mengandung anaknya Alex, gimana, Bu? Gimana, Bu? Diana, kamu jangan bodoh, sayang. Kamu perempuan yang sangat cantik. Kalau Rendra tidak mau, tidak mau terima, gampang ceraikan dia. Bu, ya. Bu, enggak. Saya enggak mau dengar apa lagi, Bu. Ibu yang ngerasa, Bu. Ibu udah ngehasut aku, Bu. Ibu udah hianatin aku. Ibu udah ngehasut pikiran aku selama ini, Bu. Ibu udah hancurin rumah tangga aku. Sekarang apa, Bu? Ibu lihat aku, Bu. Ibu gak puas, Bu. Ibu sayang sama kamu, Nak. Ibu gak sayang sama kamu. Ibu gak mau kamu menderita. Jangan seperti itu. Lepas Rena tahu gimana. Tenang aja, masih ada ibu, Nak. Udahlah, Diana. Kamu gak perlu laki-laki seperti Rendra. Kamu bisa kerja. Kamu cantik. Udah tinggalin aja laki-laki seperti itu. Ibu, kalau Mas Rendra tahu aku mana anaknya Alex gimana, Bu? Diana. Jadi itu benar. Bayi itu bukan anak saya. Siap bertanggung jawab buat kalian. Kalau gitu,
kamu kasih waktu aku untuk pikirin semuanya sendiri. Aku mohon, Mas. Aku udah malu. Kasih aku waktu sendiri. Kalau mau, saya ikut kamu. Aku butuh waktu sendiri. Aku mohon sama kamu. Kamu izinin aku ya. Hal ini
Diana tidak terdaftar dalam list penumpang. Saya tidak tahu di mana Diana. Perasaan saya nggak enak. Roy, tolong Roy bantu ibu. Kamu kan bisa punya penglihatan, orang lain nggak bisa. Bantu ibu untuk mencari anak ibu. Anak ibu satu-satunya, Roy. Tolong ibu, biar ibu tenang, Roy. Sabar ya, Bu. Aku mohon, bantuin kita. Saya akan coba. Saya akan coba yang terbaik buat kalian. Roy, kenapa Roy? Tapi aku masih melihat ada kehidupan di sini. Hah? Dia masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah. Di mana Roy? Di mana? Kelihatan nggak ada di mana? Saya merasa mobil itu ada hubungannya sama tempat ini. Tempat ini? Maksudnya mobilnya ada di sini? Mungkin di parkiran? Iya, bisa jadi di parkiran. Ayo, 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 kita kesana. Nah.